Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu innallazina kafaru asaddu an sabilillahi qad dalu dalalan ba'ida. Sadaqallahul azim wa sadaqal qailin. Langkung ti payun hay urang panjatkeun puja puji sinar syukur ka zat ilahi robbi anu mana mata atas masian mangrai bore bengkarikmatan. Oh nikmatu karos atana pilu tek haros sarang tegasa dipesan bersama berlian yang tali sodi patiman islam sarang ihsan salawat senara salam mugi Allah tetap mencurah hitam ke pemimpin dunia iya anutasnya nak ajaran islam nanti jaman jadi ya tiga jaman islamnya anutasnya nak anutasnya man umatan tijam naik kuda dari tiga jaman naik amasa ya tanah habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng nabi Muhammad sehilap kapara keluargana kapara sahabatna kapara tabi'in akbalu tabi'atna oke sehilap ka urang sare anu insya Allah nuturkeun kana japangkana di awal dulu ka akhir kapimpinan pondok pesantren Miftahul Huda anu kusimpulin di pika hormat terdiri kanyaan kapara deo kapara staf-staf guru anu kusimpulin di pika hormat kapara dewan asadid anu kusimpulin di pika hormat kapara orang tua wali santriawan santriwati anu kusimpulin di pika hormat kapara dewan juri anu menawan tur anu tersebut dina acara iya simpulin bakal lebih tersanjung lamun dewan juri bakal lebih tersanjung oke kapara bapak rois sekarang lain-lain anak pusing pilih dipilih kabar enggak oke tinggal kapal santriwan di anak pusing pilih dipilih kanyaan sabab menawan sabab orang sesama umat Islam kudu saling kanyaan tur di kadede gak ada yang kudu di dia badan yang berikan saat kamu anu judulnya ngehalangan kerajaan Allah anu anu kama selatan sanes anu kama dorotan anu insya Allah bermanfaat pikeun kuri sare khusus tapi anu anu kama selatan sanes anu kama dorotan anu bermanfaat pikeun urang sare khusus tapi kan sim kuring unggulan surat anu bieu kusimpulin di awaskeun nyaeta innal ladzina kafaru sanyanya ari jalma anu kalafir wasadu sangarahat maharalangan marani hanana ang sabilillahi kana jalan Allah qad dalu yakin geus salah marani hanana dolala tegasna kana kasasaran barida anu kacida jauhna kahiji innal ladzina kafaru wasadu ang sabilillahi bila potongan ayat ini ngajelaskan bahwa sana lamun ayat sama ayat jama anu ngahalangan kami jalan Allah elte kaasup kana ciri-ciri jama anu kafir betul emang hoyong itu kaasup kana jama-jama anu kafir masih bagi alimnya sabab jama anu kafir mah bakal kekal di neraka nak Thank you.
Terus banget. Contohnya, anu menghalangkan karena jalan Allah nyeta. Urang teh bari ngaos ka masjid Miftahul Huda, tapi ayeuna nyarios tong daeng ngaos ka dinya mah. Dinya mah, dinya mah ngaos teu balik. Barangkali di awas kentang surat Anas mak. Tos mangula, tengiringal, iya nu paling, iya nu paling. Iya nu paling parah nama ngabo goreng. Astagfirullahaladzim. Sudah beti anehnya. Kurang bari ngalaksanakeun kana kewajiban tapi kada diulah. Hei, nanaha atuh. Tinggal Bu, Pak Satriawan Satriawati, ku jaman ayeuna mah ulama teh digogoreng, ulama teh dipincirkan. Teu aya. Teu dihargaan deui. Matak alhamdulillah urang matak alhamdulillah digandayai khususnya digandayai tengah mah masih aya pemimpin anu daek anu bisa ngaji anu bisa pondok pesantren aya ngos aya tempat ibadah dina kajian fikihna aya ngos Al-Qur'an dina dina pangosan sabuana sik bare naros lios mana to mana teh mana kajian pikir nak alhamdulillah cik adi dina pangosan sabtu anak yang urutan ke-8, ke-7 ya. Masih semangat ya Teteh Azmi ya. Hari ini Teteh Azmi menggunakan gamis dengan potongan pinggang dan corak di bagian depan. Itu ada batiknya ya.
Nah, dan juga pengambilan warna coklat tua juga perpaduan yang oke, karena di sini Azmi menggunakan kerudung yang warna senada ya, satu bahan dengan tambahan polet juga dari batik yang sama, termasuk juga di bagian polet lengannya, sehingga memang memberikan aksen yang elegan. Oke banget ya untuk Teteh Azmi, pakai handsock dan koseki. Oke, that's a good ya. Pokoknya keren banget ya untuk Azmi dari Rancake. Kasih tepuk tangannya tuh biar semangat. Oke, penampilan dari Azmi dari Rancake. Jajira, 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 bari, jajira, gojang, 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 gojang. Terima kasih Tete Azmi, semangat. Selamat malam Tete Azmi. Halo. Nah, itu waduh. Lain mato mun ditinggal lima, ieu teh peserta istri, seuna teh ka mang ato, ieu teh. Aya naon jika nama di sekolah lain. Aya naon nu nyawa ye? Kumaha sae? Tepuk tangan untuk Azmi dari Kancenge. Oke, langsung saja di sini penilaian tentang gramatika Teteh Azmi di sini terlihat gugup. Ya. Ya benar terasa gugup enggak? Kalau disebutnya demam panggung ya, demam panggung. Biasanya orang yang merasa gugup itu tingkatnya lebih tinggi lagi di saat akan menaiki panggung khususnya. Sangat luar biasa ya, tapi di sini Teteh Azmi juga dengan keberanian yang tinggi juga sudah ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan, membuat Teteh Azmi itu buat layak diacungi jempol ya, karena sulit kalau sudah gugup menyerang pasti orang tidak akan mau untuk naik ke atas panggung. Tapi beda untuk santri-santri lainnya juga ya, khususnya para peserta Tanggatu Mubalik tahun ini yang kelima. Silakan tepuk tangan lagi untuk Teteh Azmi, tingkatkan lagi ya, semangat semangat. Halo Azmi. Halo. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Azmi anak ya tentang menghalang-halangi jalan beribadah pada jalan Allah ya. Tadi bagus ya. Jadi jangan menghalang-halangi orang untuk beribadah, terutama untuk takwa kepada Allah, karena kan orang yang menghalangi itu termasuk orang-orang yang kafir. Boraak itu menghalangan dekat oge dengan ulah kadinya saukur ku omongan geus kafir. Karena kafir itu ada dua, kafir dalam ucapan, ada kafir dalam perbuatan atau tindakan ya. Tadi kalau ucapan seperti jangan ke sana, jangan ke sana gitu. Yes. Atau scriper jangan mencuri gitu. Ya. Ya, Azmi ada dua, yaitu satu penjelasan ayat, nanti tambah lagi kalau masuk ke babak yang selanjutnya ya, bisa diperbaiki lagi. Terus yang kedua yaitu banyakin hafalan lagi ya, itu mungkin untuk Azmi. Tepuk tangan untuk Azmi. Langsung saja pertanyaan untuk Azmi. Apa arti dari Anil Nawasih? Asal kata dari lapat kafaru apa? Kafaro. Kafaro bisa masuk ke surat siapa? Mujarab 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azmi dari Rancha Ekek. Jangan lupa share dan like video saya dan jangan lupa subscribe channel Pondok Pesantren Miftahul Huda. Dadah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.